Yang Bapak saya masih pegang kepada janji yang dipercaya dan saya keteruskan, yaitu pertama, terima kasih atas pembentangan tadi, dan ruang diberikan untuk Alili Muhammad membuka pandangan dan saya anggap perbahasan, walaupun tidak ada pengundian. Yang pertama, saya masih perlu rujuk apa yang disebut oleh Menteri yang juga dibangkitkan oleh Bagan Sekarang Puteri dan beberapa lain Pucung tentang ordinan darurat. Saya percaya Yang Mahmat Perdana Menteri setuju bahawa pengisytiharannya atau pembatalannya adalah suatu yang serius yang tidak boleh dibuat sewenang-wenang secara spontan. Saya tahu keperluan Menteri mau menjawab untuk mengelakkan perbahasan berterusan. Tetapi untuk memberikan jawapan begitu rupa, saya fikir pertamanya memang unprecedented. Major policy decision ya, seperti ini haruslah dibentangkan secara hormat kepada ahli parlimen supaya kita sama ada peraku setuju atau menyambut baik. Dan ini tidak berlaku. Saya juga gusar. Saya bayangkan awal tadi, kita di tahap krisis perlembagaan sekarang. Sudah tahu tentang kenyataan-kenyataan Raja-Raja Melayu dan Dipertuan Agong. Saya tidak pasti sama ada pertama, hal yang diumumkan oleh Menteri telah dipersembahkan atau diperkenankan kerana tidak disebut dalam membawa usul darurat. Kita persembah. Saya diberitahu Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Peguam Negara, berapa orang datang mempersembah kepada Tuanku, meyakinkan Tuanku. Apakah pembatalan ini dibuat dengan mempersembahkan dan mendapat perkenan? Saya belum pasti. Saya minta penjelasan kerana kalau ini belum berlaku, pengumuman ini tidak boleh dibuat dengan satu bentuk penghinaan kepada institusi Raja-Raja Melayu, khususnya Agong. Ini bukan politik, politik yang ringan. Saudara Menteri Yang Muhammad Musi, kita di parlimen ini sama-sama bertanggungjawab. Kalau ada yang mengatakan tidak ada masalah, mereka ini tidak bercakap benar. Semua orang tahu bahwa memang ada permasalahan. Dan permasalahan ini perlu dileraikan dengan jenuh hormat, dengan baik dan tidak dipertajamkan. Saya fikir melihat pada sidang hari ini dengan pengumuman yang dibuat akan mempertajamkan krisis perlembagaan yang sekarang kita hadapi. Dan Perdana Menteri, Menteri berkenaan harus bertanggungjawab kerana mengemukakan satu hal usul yang melibatkan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan 1503 darurat ini, tetapi mengenepikan institusi raja dari segi mempersembah dan mendapat perkenan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga terkait adalah keperluan memaklumkan bukan dengan pengumuman begitu. Pusi sedang maklum tentang proses parlimen ini. Dia tak boleh buat umpamanya hari ini kita umumkan, kita istiharkan darurat. Dan datang sesi lagi, kita dah batalkan minggu lalu. Ini pasal malam ke? Tidak boleh. Saya nak lihat kertas kemenangan, kelulusan. Dan kalau ini tidak dilakukan dan dianggap ini suara ketua membangkang, sudah silap besar. Saya nak pertahankan semangat perlembagaan, saya nak pertahankan semangat raja perlembagaan, dan supaya jangan krisis ini berpanjangan kerana parahnya itu rakyat Malaysia dan kerajaan. Dalam konteks apa yang berlaku hari ini, tidak mungkin dapat mentadbir
cara baik dan tersusun kalau prinsip ini tidak dipatuhi dan dihormati. Dan ini yang berlaku dalam negara kita sekarang. Memang rakyat umum tidak tahu sepenuhnya kerana keadaan yang sensitif begitu rupa. Tetapi kita, sekurang-kurangnya sebagian besar daripada kita, tahu masalah ini. Dan nasihat saya mesti diraikan kerana ini tanggungjawab bersama semua, ada yang berhormat dari semua parti. Dan ternyata dalam meleraikan masalah ini, pimpinan kerajaan sekarang gagal untuk menghormati semangat perlembagaan yang ada. 1503 menyebut di antara lain, ya, kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memasyurkan ordinan di bawah pasal 2B. Kita jelas, ya, parlimen berkuasa membuat undang-undang tanpa menghiraukan tata cara perundangan. Tapi yang saya sebut di sini ialah keperluan membentangkan kepada dua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Itu mungkin dilakukan. Saya tidak pertikai hal itu boleh dilakukan dengan mudah, dengan maklumkan. Tetapi yang saya nak, yang saya pertikai sekarang adalah proses dalam menetapkan suatu keputusan dasar yang besar telah tidak dipatuhi. Fungsi, kalau ini pun tidak dihormati, bolehkah kita bayangkan hal-hal lain kita bincang hari ini dapat dihormati? Soal yang agak asasi dan fundamental tunggak dalam perlembagaan negara, sistem yang kita anuti oleh semua parti, apatah lagi parti-parti Melayu UMNO Bersatu yang lebih gegak gempita pertahankan ini, tetapi ternyata tidak dapat meyakinkan kita bahawa semangat ini dipatuhi. Itu yang pertama. Dan nanti menyebut, dan saya sambut baik kenyataan kejayaan setakat ini, vaksin 16 juta dos. Yang tidak disebut ialah bahawa kita ketinggalan 5-6 bulan ketimbang negara-negara seperti Malta, Turki, malah Indonesia yang keharapan pada peringkat awalnya. Tapi kita dapat mengejar sekejap, sehingga mencecah lebih 500 ribu suntikan satu hari. Satu prestasi yang baik, dan saya ucapkannya terutama kepada Barisan Hadapan, pengorbanan mereka yang besar dalam pastikan kerja dibuat. Dan kalau kita dapat lihat satu dua tempat, kalau belah petang tu nampak mereka letih lesu kerana dapat mengejar masa, tak sempat makan, minum. Saya masih ingat pergi ke Badan Pinang di Production, beberapa doktor tu tak sempat berhenti makan, ya. Satu dua tu berhenti Zuhur secepat dan terus sambung. Jadi inilah yang dibangkitkan tadi oleh Pandang. Kalau betul, berilah perhatian. Doktor kontrak ini kerja macam doktor biasa, bertungkus lumus. Janji demi janji, Menteri Kesihatan, kemudian Jumlah Menteri, Buah Perdana Menteri, macam masalah besar, tangguh demi tangguh. Orang tu kerja, kerja setengah mati, dan banyak juga terkorban. Jadi saya ingin gesa dan mendesak, janganlah sampai doktor-doktor itu berbuat harta dan mogok, kemudian ambil tindakan pula, ugut pula. Orang macam doktor ni kalau dah terpaksa mogok, maknanya dia memang dah kecewa betul, tak ada harapan. Dan kerana dia itu mungkin ada keyakinan beragama, dia tak lompat bunuh diri. Jadi janganlah kita pandang ringan. Jumlah dia 23,000 doktor kontrak, sampai hari ini belum ada kepastian. Tiap minggu ambil keputusan untuk harta. Jadi saya minta ada ketegasan dari Perdana Menteri dalam menjawab untuk menyempurnakan program kesihatan. Kita tahu dah sesak,
mustahil meletak. Kita rumuskan yang berhormat. Letak apa kertas apa ni sekain rentak dah penuh tidak perlu lagi dah. Minta penjelasan harus kita gunakan. Minta penjelasan tentang pemulihan program pemulihan ekonomi. Minta penjelasan yang Mamat kita ada perimbangan berbisa. Minta penjelasan keperluan menjaga kesihatan yang Mamat dan penjelasan tentang ekonomi. Yang Mamat minta penjelasan milik negara. Saya ada 2 minit lagi harap. Harap masih ada tambahan. Terima kasih, Hassan. Jadi oleh demikian, sila demikian. Yang Mohd, kita kawan kan? Ada usul daripada SME. Tak sokong lah. Ya. Daripada Samantha. Yang Mohd minta penjelasan. Usul dari Malaysia. Kita harus jaga, patuhi SME. Yang Mohd minta penjelasan. Di antara malapetaka yang kita hadapi beberapa ini. Ialah Kementerian Mahiti. Bagi lulusan untuk pintu belakang ini siapa saja. Begini panjang. Akhirnya kluster yang besar termasuklah kluster kilang. Ini majlis apa ni? Malam Perdana Menteri boleh sah. Jangan gila orang yang Langkawi bocah. Di malam Perdana Menteri boleh sah. Menteri kena jawab ni kluster kilang. Ya. Lenggara Langkawi bocah. Kemudian. Speaker. Saya tak tahu. Saya ingin bertanya semasa PH memerintah apa yang PH telah lakukan? Kurang-kurangnya sekarang kerajaan sedang bagi perhatian. Ini arah tak mampu ubah ni arah. Masa PA memerintah, doktor-doktor ini tidak diberi perhatian. Tetapi sekarang PA sedang bagi perhatian kepada doktor-doktor. Terima kasih arah. Kita jangan cuba jadi hero kepada usaha yang dibawa oleh PA. PA tak buat apa? PA salim. Baik, terima kasih arah. Terima kasih. Baik. Ni speaker. Sekarang giliran ni. Giliran Langkawi bocap. Langkawi bocap. Pasal apa penjelasan ni? Banyak. Minta penjelasan daripada Pak Dixon. Di mana boleh menteri minta penjelasan? Ni rumah. Apa ni? Tunggu your floor lah. Saya minta. Takkan panas tu. Pembangkang. Biarlah guna fakta. Guna data yang ini faktanya pintu belakang. Tuan Speaker, saya ada data. Iaitu hanya 8% gambar terus. Ahli hormat. Ahli hormat, saya minta ahli hormat semua duduk. Duduk baik. Terima kasih duduk. Arah duduk arah. Saya minta Pakistan. Yalah, menteri tak nak puas. Cari giliran menteri jawab. Tak bisa menteri kanan tinggalan kepada menteri. Langkawi. Menteri ada giliran lah. Tunggulah giliran awak. Langkawi. Bagi kuliah lah kepada menteri. Takut orang sehormat Langkawi. Sebenarnya berantangkan fakta. Takut. MI Association of Malaysia. Guna emosi. Kita kenal siapa Pakistan ini. Oh, ditutup. Tahu boleh kecil hati. Kita dapat jadi tip DM. Pakistan. Era sudah cakap cukup lah. Pakistan nasihat. Jangan frust tak jadi timbalan Perdana Menteri ya. Nak luahkan perasaan. Tunggu lagi leran. Saya bentang fakta. Saya dah bawa statistik. Sebab saya tahu Pakatan Harapan akan berbohong dalam Dewan Rakyat. Ahli Yang Berhormat, masa Pakistan dah tamat. Dan saya nak